Yo, sakseni ku arah lanjut. Sakseni. Yo. Bukti nyata. Sunda Kalunggu ngelawan. Sunda Kalunggu ngelawan. Ainan Saukur cemerita. Tapi kuring siap. Siap yang segala-galana. Jami Marwa. Duh karun orang Sunda. Diwakilan ku kami kape pokoknya pedoana we. Iya orang Sunda sa Tasikmalaya ieu teh. Acan nu segen. Arang kita wan eta geus sore lain hore-hore keun. Ka orang Sunda. Tak kitu. Arang kita di dieu geus sore. Asup ka situ. Asup ka situ mata bedeng bae kitu. Sampur ya sini ku aing dalam bedeng. Tak kitu. Oh. Pintu gerbang yang mobil komando, motor maju ke depan motor. Motor maju ke depan.
daguan. Mobil depan mobil masuk. Awas. Mobil masuk depan. Mobil kemana? Untuk mahabur kemana teh? Juga untuk memberi dukungan kepada kami selaku suku Sunda yang mana bahasanya telah dinistakan. Silakan rapatkan barisan maju ke depan yang merasa satria Sunda, yang merasa Sunda maju ke depan, rapatkan barisan. Lihat bahasanya orang lain terhuru, orang lain terhuru, orang lain main sinetron, tapi orang akan benar-benar menuntut keadilan. Malah sok ada yang kumpul. Oh, sadayana sadayana kembang, ada mobil komando kembang, ada mobil komando. Tolong mediasi kami. Untuk menyampaikan rasa sakit kami ini. Jikalau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tadi sudah merekomendasi, maka sekarang tinggal kejaksaan. Kepada korlap lapangan, biar lupalah dimohon. Baik, baik. Orang Sunda diusik mah ampura. Waktu rapat dengan kejaksaan. Tetapi sampai hari ini kejaksaan tidak berani. Tolong dibantu tertibkan lalu lintas untuk menertibkan lalu lintas dari orang yang melakukan rasis. Maka dari itu kami meminta menuntut Arteria Dahlan untuk diproses secara hukum, dan kami meminta Bapak Kejari untuk mengeluarkan sikap dan berstatement sikap tegas terkait permasalahan Arteria Dahlan.